Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Glopo dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan tidak kurang suatu apapun tentunya. Semoga dan semoga kita tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Kuasa, diberi kesehatan lahir setar batin, dan juga kelancaran rezeki yang melimpah ruah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik tombol like serta subscribe yang belum subscribe untuk memajukan channel kami dan mendapatkan info-info terbaru dari channel Golek Upo, terinspirasi dari kenyataan. Sedulur Golek Upo, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita mengekspos satu peristiwa yang mana pada kesempatan kali ini terjadi fenomena alam, yaitu banjir rob di area sebelah exit tol Sayung. Banjir rob yang mana sudah menggenangi jalur pantura Semarang Demak, yang mana kedalamannya kisaran sampai sekitar 50 cm dari kalinya. Sedulur Glopo dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwa untuk saat-saat ini memang curah hujan di Kabupaten Demak khususnya memang sangat tinggi untuk waktu-waktu sore hari, dan siangnya itu untuk terik matahari sangat panas sekali, sehingga untuk dari kutub utara memang diprediksi untuk esnya mencair, jadi imbasnya ke laut pantai utara, sehingga air laut meluap dan mengakibatkan banjir rob yang sangat tinggi untuk tahun ini. Sedulur Glopo, dimana-mana Anda berada, kita perlu di sini mengamati lebih lanjut apa dan bagaimana sampai banjir rob untuk tahun ini bisa lebih tinggi dari yang kemarin-kemarin. Apa kesalahan kita dan apa perbuatan kita sehingga semuanya ini bisa terjadi? Semoga untuk dinas-dinas yang terkait bisa memikirkan dan membenahi untuk bisa menanggulangi banjir rob yang sangat parah pada tahun ini dengan berbagai upaya, baik tembok maupun atau penanaman pohon bakau. Akhirnya untuk info saat ini kita cukupi sekian, semoga bermanfaat dan kita tetap hati-hati dalam menjalankan suatu hal apapun. Apabila ada saran atau kritik bisa oret-oret di kolom komentar dengan komentar yang positif tentunya. Akhirnya dari kami segala kesalahan dan khilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.